teman-teman tahu nggak? PDB sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia itu mencapai 1.000 triliun rupiah. Dan di Yogyakarta sendiri ada sekitar 170.000 badan usaha yang menyumbang hingga 16% PDB tersebut. Sedangkan tenaga kerja ekonomi kreatif yang usianya produktif itu sebesar 75%. Lalu bagaimana dengan anak muda yang ada di UGM? Apakah kamu salah satu penyumbang ekonomi kreatif yang ada di UGM? Kementerian Ekonomi Kreatif BMKM UGM, Kabinet Energi Milenial hadir untuk mengembangkan wirausaha di UGM dengan berbagai bentuk acara dan platform UGM Entrepreneur, dan salah satu pengembangannya dengan melakukan pendataan bagi teman-teman yang memiliki wirausaha di UGM. Nah, buat teman-teman mahasiswa Gajah Mada yang punya bisnis baik di bidang digital maupun konvensional, bisa banget nih support ekonomi kreatif di UGM dengan isi riset di bawah ini. Nantinya teman-teman sesama wirausahawan muda bisa bertemu dan berbagi pengalaman, ilmu maupun tips and trick dalam menjalani bisnis. Pun nanti usaha teman-teman berpeluang untuk di-branding di platform UGM Entrepreneur. Jadi tunggu apa lagi? Kami tunggu kontribusimu untuk menghidupkan ekonomi kreatif di UGM.